21 lagi warga Malaysia yang jadi mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara diselamatkan dan tiba di tanah air semalam. Ia melibatkan 8 mangsa dari Kemboja dan 13 mangsa dari Laos. Tiga lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan menculik seorang ahli perniagaan berdekatan sebuah restoran di Jalan Pandan Indah minggu lalu. Ketiga-tiga tertuduh iaitu Lim Chi Hao, Yeo Chan Huat dan Yong Hon Chun bagaimanapun mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan itu. Jangkitan baru COVID-19 dalam negara pada Khamis naik ke 1,794 kes berbanding 1,722 pada hari sebelumnya. Portal KKM Now turut rekodkan 4 kes kematian semalam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.